Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Saya Dirlantas Polda Papua Barat pada saat ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi jajaran TNI atas kejadian konten video viral yang dilakukan oleh oknum anggota Polantas Papua Barat yang beredar di media sosial. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kedua oknum anggota Polantas tersebut saat ini sudah ditahan di sel Polda Papua Barat untuk diproses dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuat. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kue dalam konten video tersebut kami sampaikan sudah kita amankan sebagai barang bukti, dan kami pastikan bahwa kue tersebut tidak terkirim kepada institusi TNI. Sekali lagi, dalam lubuk hati yang paling dalam, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi, yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tersebut. Kedepan kami berharap semoga sinergitas TNI Polri dan soliditas TNI Polri yang selama ini sudah baik tetap terjaga dan tetap kita tingkatkan ke depan. Demikian kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Santi. Santi Santi. Kami berdua mohon maaf kepada institusi TNI dan Polri atas kesalahan yang kami sudah berbuat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tidak akan ulangi lagi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya.